Beneran ini putri duyung di dunia nyata? Dikisahkan pria tua ini lagi mancing di laut. Secara gak sengaja, kail umpan itu nyangkut dan menusuk jempolnya. Alhasil dia pun membasuh lukanya dengan air laut. Sedangkan di bawah sana ada seekor putri duyung. Mencium bau darah itu dan langsung muncul ke permukaan. Saat muncul ke permukaan, dia kayak lagi nyanyi gitu. Namun pria tua ini tuli, gak bisa dengar. Dia pun mengira putri duyung itu lagi meminta pertolongan. Namun saat tangannya udah dapet, pria itu malah memukul. Dia pulang lalu memasak ikan yang melejatkan. Lalu putri duyung tadi kemana?